Halo teman-teman, kembali lagi ke channel kami, Rozaktana Channel. Seperti biasa, kami akan berbagi informasi untuk Anda. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, silakan Anda like, komen, dan subscribe terlebih dahulu channel ini agar supaya Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Untuk kali ini kami akan berbagi info bagaimana cara mendownload logo sosial media seperti Instagram, WA, Telegram, subscribe ataupun logo-logo yang lain yang Anda gunakan untuk edit foto ataupun edit video di KineMaster. Jadi download ya agar hasilnya bagus, karena kalau screenshot nanti hasilnya beda. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, silakan Anda masuk ke browser bawaan HP. Bisa Google Chrome atau bisa browser bawaan itu sendiri atau UC browser ya, terserah. Tapi saya sarankan pakai Google Chrome karena di sini saya lebih suka pakai Google Chrome. Kita masuk ke Google Chrome. Kemudian kita ketik di sini logo Instagram PNG atau PNG ya. Kemudian cari. Nah, di sini kamu bisa memilih sesukamu, bisa dengan klik web ini atau klik web di bawahnya. Jadi silakan Anda coba masing-masing. Jika Anda gagal di web yang atas, bisa mencoba di sini. Saya contohkan ya. Di sini saya akan pilih yang di atas. Oke, di sini ada banyak. Kita coba yang ini. Nah, Anda bisa mendownloadnya langsung di sini karena di sini gratis. Download gratis. Saya download ya. Oh, di sini ternyata tidak bisa. Kita harus daftar dulu sepertinya. Oke, kita coba yang di sini. Ah, sudah masuk. Oke, kita klik OK. Kita coba klik yang ini. Nah, di sini Anda bisa mendownloadnya dengan gratis, pemirsa. Nah, di sini tempatnya. Download gratis. Saya tekan ya. Nah, selanjutnya bisa klik di sini free download. Kita tunggu beberapa menit. Kita centang di sini, saya bukan robot ya, kita centang. Kemudian kita ke bawah lagi. Oh, enggak usah, sudah mendownload. Jadi setelah Anda centang saya bukan robot, posisi sudah mendownload logo PNG ini. Kita lihat. Nah, sudah bisa kita buka sekarang. Nah, logo sudah kita dapatkan. Begitu juga dengan logo-logo yang lain, bisa WA, bisa apa ya, Instagram, WA, kemudian bisa Facebook, bisa tulisan subscribe, tombol lonceng dan lain sebagainya, bisa Anda cari dengan mudah. Caranya cukup masuk Google Chrome, kemudian ketik yang ingin Anda cari, misalkan logo Instagram PNG atau logo subscribe PNG.
Nah, di sini Anda bisa cari sendiri, kemudian masuk ke beberapa web yang mungkin bisa kita download dengan gratis. Ada beberapa yang pakai premium atau bayar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.